alhamdulillah menang maneh 3 poin. Suun, dulur-dulur, Bonek dan Bonita, salam satu nyali. Wani. Top. Kick-off babak yang kedua telah dimulai. Skor masih sama kuat. Persebaya Surabaya berhasil mengantongi 3 poin saat bertandang ke markas Madura United dalam lanjutan BRI Liga 1. Bermain di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan. Klub berjuluk Bajul Ijo itu menang dengan skor 2-0. Satu pemain yang perlu diberi kredit khusus dalam pertandingan tersebut adalah Ahmad Nufian Dani. Winger berusia 28 tahun itu mencetak 1 gol dan berperan untuk 1 gol lainnya. Di antara 2 momen tersebut, gol dari Ahmad Nufian Dani terbilang istimewa. Pertama, karena itu merupakan gol perdananya sejauh musim ini bersama Persebaya Surabaya. Adapun assist, Ahmad sudah cukup sering. Tercatat sudah 5 kali dirinya memberikan assist. Hal lain yang membuat spesial gol Ahmad Nufian Dani adalah karena gol itu menjadi pengunci kemenangan untuk tim besutan Aji Santoso. Proses gol pun terbilang tidak biasa. Berikut cuplikan skill dan gol pertama Ahmad Nufian Dani saat melawan Madura United. Ahmad Nufian Dani, Jose Valente. Dia tampak kesulitan Reva di utama. Oh, Rizky Aprilianto, Ahmad Nufian Dani. Momentum kali ini untuk Persebaya Surabaya. Ahmad Nufian Dani step over dia di sisi kanan, berikan kepada Zé Valente, kembalikan kepada Ahmad Nufian Dani. Kembali Paulo Victor, So Yamamoto. Lulinya. Oh, Paulo Victor kali ini bebas dan dia. Wow. Kembali kali ini Ahmad Nufian Dani sudah tanpa pengawalan. Gawang sudah kosong. Ahmad Nufian Dani menambah keunggulan Persebaya Surabaya. Sudah tidak ada pemain di barisan pertahanan Madura United. Wasit Mustafa Umarela telah meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya pertandingan antara Madura United melawan Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya. Hello Bonek and Bonita, you can follow kabar Bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani.